sekarang ketika aku sekarang udah ya alhamdulillah ya, orang yang nilai sih aku nggak pernah bilang aku cewek seksi atau aku seperti apa, karena menurutku di atas yang seksi masih banyak lagi yang lebih seksi lagi, apalagi kalau cuman kita cantik karena operasi juga menurutku juga semua orang juga bisa melakukan operasi, tapi cantik yang natural itu yang benar-benar membutuhkan energi dan kedisiplinan. Dan aku merasa bangga sekali aku udah bisa men-challenge diri aku gitu kan, terus memotivasi orang banyak, terus apa namanya, sekarang justru kebalikan ya, dulu kan banyak banget orang yang membuli aku gitu kan, merasa mungkin mereka udah yang lebih perfect, mungkin mereka yang gak nganggep aku, ah siapa sih gitu kan. Tapi sekarang dunia sudah terbalik ya kan, yang tadinya dulu mungkin dia seksi menurut dia gitu, sekarang justru mereka makin tua kan, karena kan memang seperti aku juga kan umurku udah 35 ya, banyak banget sekarang yang umur 35 teman-temanku itu dari yang sosialita, yang artis, bahkan teman-teman pejabat-pejabat tuh yang cewek-cewek, malah sekarang mereka tuh badannya tuh jauh lebih parah dibanding aku yang dulu gitu loh. Padahal mungkin mereka juga punya uang banyak, tapi kan untuk men-challenge diri itu adalah pekerjaan yang sangat berat gitu kan. Dan kita harus menjadi perfeksionis, pribadi yang sangat perfect gitu. Jadi ya sekarang aku tinggal apa ya, dari yang aku tadinya minder, dari yang tadinya gak pede mau belanja baju, sekarang tuh udah mau pede ngapain aja. Dan alhamdulillah banyak banget pujian yang datang ke aku, dan sekarang bisa menjadi contoh dan trendsetter lah paling tidak untuk kalangan wanita ataupun cowok juga.